Oke, sekarang nih kita udah jalan mau jumpa seseorang. Jadi kita kali ini akan collab sama salah satu selebgram yang sangat fenomenal di Aceh, tapi tempatnya itu di Lusmawe. Kebetulan lagi main ke Banda Aceh. Kita insya Allah akan ke sebuah pesantren yang mana hampir tutup, bahkan karena operasional tidak cukup, bahkan untuk makanan pokok aja nasi beras itu nggak ada. Nah, gimana kondisinya? Kita akan langsung head ke lokasi. Jadi kita sekarang udah bareng sama Tuyul ya. Nah, nih buat yang belum kenal Tuyul ya, ini udah pada belanja ya Tuyul ya? Udah pada belanja semua. Nah, jadi insya Allah kita akan mengunjungi pesantren yang sempat viral, bahkan hampir tutup kemarin aja. Iya. Berarti ini yang kurang apa lagi nih? Beras. Beras ya. Kita lagi nunggu beras ya, tadi ya. Nanti nunggu beras lagi ya? Iya. Darkest hour, I wanna come for you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head, when in the real world there's snow. Okay guys, kita ini udah mau nyampe ya. Ini namanya Dayah Tamsul Fata Bakwe. Alhamdulillah kita udah sampai ke Dayah Tamsul Fata. Kamu dengan berapa ibu serba ada aja dengan lu semua yang kayak ajo sebaku kan. Cuman tinggal pet, cuman kan nah, sedot sama foto deh kan. Sekarang nih kita nih bareng dengan salah satu influencer dari Lusmawe ya. Asli ya kak ya? Iya. Namanya siapa kak? Cukul Hidra Rosita nama aslinya ya. Nama aslinya. Tapi kalau orang ini kena Cukul. Kenapa bisa Cukul? Ini karena posisi rumahnya di Cukul. Oh makanya ya. Cukul ya. Nah ini sejarah namanya kenapa Cukul teman-teman ya. Nah sekarang nih kan saya lihat follow di Instagram kakak udah di atas 100k ya. Iya. Awal viralnya kenapa kak? Yang buat kami hari ini takjub, jarang-jarang hari ini selebgram ataupun influencer yang mempunyai follower banyak tergerak untuk berbagi ke saudara-saudara kita membutuhkan kak. Iya. Jadi kalau boleh tahu sejak kapan kakak mulai tergerak untuk berbagi? Sejak kapannya mungkin udah dari lama ya, cuma mungkin sekarang istilahnya dengan ada followers kita lebih banyak bisa sharing, berbagi mungkin yang biasanya kita bisa bantu sedikit dan setidaknya kita bisa berbagi dengan mereka walaupun gak harus kaya dulu atau gimana, setidaknya kita sama-sama merasakan seperti itu kondisinya kayak gitu, karena nggak akan bisa kemungkinan mungkin suatu saat kita bisa seperti posisi mereka. Benar, gitu. Kita nggak tahu roda berputar ya. Karena roda berputar kadang di atas kadang di bawah kan seperti itu. Ini mungkin masukan-masukan dari Cukul ya, kita doakan Kak Cukul hari ini sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, alhamdulillah sekarang kita sama pimpinan ya, biasanya panggil Ustaz atau Tengku ya. Jadi Tengku bisa ceritain sedikit nggak? Ini tahun berapa Tengku? Ini kamu sebagai anak ya, untuk meneruskan istana beliau
namanya, makanannya kita sempat lihat. Untuk berasnya aja pakai kardus ya, pakai gabus ya. Boleh ceritain nggak sedikit tentang keadaan sebelumnya? Ini saya 2 tahun lebih berdiam diri. 2 tahun lebih berarti Tengku sendiri yang cover semuanya. Ya, masya Allah ya. Berdiam diri, kami tidak memberitahu kepada siapa. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak ini, beginilah kita penuh dengan kesabaran di saat kita makanan yang kurang. Jadi mungkin nanti mereka sudah bisa bersabar dalam ya, dengan apa adanya lah di sini. Hari ini datanglah kawan melihat situasi kondisi di sini, sehingga saya izinkan untuk foto share ya. Mungkin katanya ada teman-teman mungkin ingin berbagi ataupun ingin membantu, mungkin dengan ada foto tersebut mereka terbuka untuk berbagi dengan kami di sini. Jadi alhamdulillah selama kita dimasukkan ke Instagram sudah banyak dari masyarakat kita tahu, dan mereka tersentuh hati dengan melihat durasi beberapa menit dan mereka berbagi dengan kami di sini. Jadi alhamdulillah dalam 2 minggu ini untuk stok makan beras, telur dan sembako lainnya alhamdulillah stok 2 bulan akan terlepas. 2 bulan alhamdulillah sudah ada terpenuhi ya, insyaallah ya. Kan sekitar ini siap juga tahunnya ya. Ya mungkin kalau misalnya kita insya Allah juga terima untuk sumbangan dana juga nunggu ya. Kalau mungkin untuk ide-ide lauk-lauk biar agak variasi mungkin nunggu ya. Karena kalau misalnya untuk beras, telur, alhamdulillah sudah ada tunggu ya. Nah saya dengar-dengar mungkin tempat tidur ya salah satunya tunggu ya, ranjang ya. Nah ranjang sekarang ini yang dipakai ini udah berarti udah dari tahun berapa tunggu? Ini sudah 2 tahun lebih itu ranjang itu juga second punya. Oh second ya? Second baru itu saya minta pun sama teman. Jadi saya perbaiki, itu pun bervariasi ranjangnya, ada yang 2 tingkat, ada yang 1 tingkat, jadi berbeda-beda lah. Makanya dalam kadang-kadang dalam satu kamar itu saya masukkan 10 orang. Jadi alhamdulillah juga kasur itu sudah ada orang yang membantu kita di sini. Kasur sudah ada ya tunggu ya? 40 biji. Tapi untuk sementara kasur itu belum bisa kami pergunakan karena untuk sementara tidak ada ranjang. Belum ada ranjang. Gitu. Jadi nggak tahu mau letakin di mana ya kasurnya. Nah, itulah kendala. Memang anak-anak ini meminta kasur yang orang-orang itu, tapi dari kami pihak ini belum bisa kami bagi karena nanti takut orang ini kan ranjang itu lebih kecil daripada ukurannya kasur. Ya. Alhamdulillah kalau misalnya ada bantuan dalam berupa ranjang yang ukuran kasur itu nanti langsung kita bagikan. Ya insya Allah ya Tengku ya, semoga ada yang tergerak dari kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita yang mau membantu ya Tengku ya, bisa jadi amal jariah juga Tengku ya. Tadi setelah sholat asar ada ngaji al-waqiah ya. Biasanya agenda di sini apa aja Tengku? Selain daripada pengajian kita Arab dan Jawi, juga di setengah hari mereka ini kami antar ke sekolah. Oh ada sekolahnya juga ya? Ada sekolah di luar, itu dari sini ke arah bandara itu 2 km dari sini. Jadi mulai jam 8 sampai jam 11 atau siang orang itu balik dan kami jemput. Jadi dalam satu hari bagi seperti itu, bagi waktu untuk belajar formal dan non formal. Semoga mereka apa yang telah berikan bagi dengan kami di sini, semoga Allah berikan rezeki dan berikan kesehatan. Mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan kita Tengku terakhir mungkin apa? Pertama pesan kami pada masyarakat, mungkin ini adalah tugas kita bersama. Mudah-mudahan cita-cita generasi ini tercapai dengan ada dukungan dan bantuan dari kita semua. Insyaallah itu harapan dari kami dan harapan daripada anak-anak didik ini semua. Baik, itu kita tadi obrolan sama Tengku ya, semoga teman-teman semua bisa tergerak dan juga terinspirasi dari yang kita lakukan. Amin. Ya baik Tengku, kita mungkin izin dulu Tengku. Ya. Siapa namanya?
Haikal ya. Haikal berapa lama udah belajar di sini? 1 tahun ya. Nah, selama di sini belajar apa aja dah bisa Haikal? Cap. Udah bisa melalui baca cetak ya. Haikal asli tinggalnya di mana? Panca ya. Nah, gimana coba ceritain sama kawan-kawan kita selama Haikal tinggal sini, apa yang Haikal katakan, mungkin ada pesan, kesan. Gimana perasaan? Senang enggak tinggal sini? Banyak kawan ya. Banyak kawan ya. Semoga jadi seorang yang bermanfaat ya bagi dunia akhirat. Ini kondisi alhamdulillah ya, ada banyak bantuan dari saudara-saudara kita tunggu ya. Kemarin tuh kalau saya enggak salah cuman sisa di dalam nih Tengku ya? Di sudut itu. Di sudut kosmos ya. Tetap nih, satu hari tiga nih. Oh, makan. Kosmos, tapi masih berfungsi dengan baik Tengku? Berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik. Kadang udah ada bawang-bawang ya, udah ada. Sarung bantah ada tujuh kamu Tengku? Ya, sarung namanya spray nah. Berarti sarung bantal ya? Sarung bantal. Insya Allah ada Tengku untuk. Ya Tengku, kamu lagi izinnya Tengku. Tempat. Itulah mungkin itu program lain. Nah, okay. Sabu waktu yang harus dikunjungi kan, Pak Bandung. Oke, terima kasih. Ya, yeah, kamu terima kasih. Yeah. Terima kasih. Dua-dua, cuman belum kami izinkan satu lagi. Iya, karena sudah minta diamputasi. Iya, biar sekalian dibilang. Cuman abang belum izinkan, kami sekolah warga kemarin tuh belum.